Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas tak pakai CVT, New MGHS sematkan transmisi yang bikin makin sporty. MG memberikan pembaruan MGHS di awal tahun 2023 dengan statusnya sebagai sebuah facelift. New MGHS tentu masih menyematkan platform dan mesin yang sama dengan HS sebelumnya. Namun penyempurnaan yang dinamakan MG ke HS terbaru ini nyatanya sukses membuat rasa berkendara yang kian impresif. New MGHS mengusung mesin 1490cc yang dibekali dengan mesin turbo TGI. Mesin ini dikawinkan dengan sistem transmisi kopling ganda atau yang MG sebut dengan Twin Clutch Sportronic atau Sportronic Transmission 7 percepatan. Diklaim mesin ini mampu menggelontorkan tenaga sebesar 162 PS di 5.600 RPM dan torsi 250 Nm di rentang 1.700 hingga 4.400 RPM. Tenaga tersebut dapat tersalur secara instan ke dua roda depannya atau front wheel drive dengan transmisi yang responsif. Dari spesifikasi yang kian jabarkan, tentu DT Course terbayang dengan rasa berkendaranya. Yes, karakter dengan pacu dari MGHS ini memang asik untuk dibejek dari tarikan menengah ke atas, khas mesin turbo. Melaju di jalan bebas hambatan dengan new MGHS ini terasa sangat meyakinkan. Belum lagi karena ada fitur mode berkendara super sport dan pedal shift setirnya, membuat impresi berkendara jelas menyenangkan.
Khas transmisi DCT, karakter dari mobil ini terasa sangat cekatan ketika dipakai melibas jalan bebas hambatan dan bermain di putaran tengah atas. Beda halnya ketika mobil dibawa merayap di kecepatan atau stop and go. Hal tersebut memang sedikit menjadi keunikan New MGH-S, tapi dengan jam terbang menggunakan dan biasakan diri dengan karakternya, tentu transmisi di MGH-S ini bisa sangat bersahabat, apalagi perlu diingat di New MGH-S dikopling gandanya hadir dengan konfigurasi basa dan membuatnya lebih halus secara penggunaan.